どうしたって一の肩おいレクイエムズキャオリー術式ハウト全集中水の呼吸。 Oke, teman-teman, Crocodile ya, akhirnya Abia update lagi. Sorry banget gue terlambat, karena emang ya STD juga update. Jadi gue mesti STD dulu gitu kan, baru ABA. Jadi ya mohon maaf lah, ABA jadi agak terlambat teman-teman ya. So ya, untuk karakter yang hari ini kita pakai itu Crocodile, harganya murah, cuma 2.100 kalau nggak salah ya, sekitar 2.100 ya. Dan ini menurut gue lumayan OP sih, lumayan OP. Tapi kalian butuh timing, butuh sedikit combo lah buat latihan lah teman-teman ya. Nggak bisa kayak langsung kayak Kirito. Ini Kirito kan emang branded banget gitu kan. Tapi kalau ini OP, tapi kalian mesti ngerti kombonya. Mesti ngerti combo, ngerti timingnya, baru bisa OP banget teman-teman ya. Tapi kalau enggak sih, bakal burik banget sih. Gue berani jamin kalau kalian pakai dan kalian nggak ngerti apa-apa, pasti ini burik banget bagi kalian. Karena damage-nya sebenarnya nggak gede-gede banget kalau nggak di combo. So ya, langsung aja kita pakai Crocodile teman-teman ya. Kita lihat skill-skillnya kayak gimana aja. Alright, this is it Crocodile. Skill pertama, Desert Pull. Ya, sesuai namanya pull, dia narik. Ya gitu doang teman-teman, dan terbangin ke atas. Damage-nya 25. Nah, itu kalian bisa combo lagi, mau kalian ladder juga bisa. Mau kalian langsung skill yang lain juga bisa teman-teman ya. Kalau gue sih biasa, karena gue nggak mau ngerisk ladder, karena ya kadang-kadang bisa gagal gitu ladder kan. Jadi gue biasa langsung skill keempat. Skill keempat nanti kita kasih lihat. Atau kalau kalian mau coba ladder, nggak tahu, maybe gue bisa coba ya. Bisa nggak sih? Tuh agak susah kan? Karena nge-lag, cok. Jadi kalau nge-lag itu susah banget ladder, sumpah nggak bohong gue. Jadi kalau menurut gue kalian skill pertama terbang ke atas, langsung skill keempat sih. So ya, yeah, let's go. Skill kedua, Desert Spada. Ya, sesuai namanya Desert Spada, kalian tahu spada lah ya, kayak gitu tuh ya. Damage-nya 25 dan itu ngerusak blok, setahu gue. Ya, itu ngerusak blok. Dan itu sebenarnya nggak jauh-jauh banget sih. Kalian dari sini aja kayak nggak kena nih. Ya, jadi dia nggak begitu jauh. Jadi kalian mesti kira-kira dulu jaraknya kayak gimana ya. Dan dia bisa belok gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan gue di sini nih, terus ke situ, ntar dia belok nih. Ya, belok gitu. Tuh. Kayak belok gitu ya, kayak kan kalian tau lah ya belok ya. Oke, okay, let's go. Kita langsung ke skill yang ketiga, Desert Vacuum. Nah, ini skill enak banget buat main di public teman-teman, kalau gue bilang ya. Enak banget, Pak. Jadi kayak gini nih. Tuh. Itu narik musuh kalian dan damage-nya kayak gitu. Langsung boom 20 ya. Berapa tuh damage-nya? 0,8 terus 20 ya. Anggaplah 35 lah mungkin ya. Mungkin sekitar 35 lah damage-nya teman-teman ya, dan itu mantap sih. Dan ini Desert Vacuum. Ini sebenarnya dua skill teman-teman ya. Jadi yang di darat itu kayak gitu, yang tadi yang ngisep musuh, yang di udara dia kayak gini, cok. Jadi kayak Desert Storm. Nah, yang di udara kayak gitu teman-teman ya. Damage-nya ya kalian bisa lihat, damage-nya sebenarnya nggak sakit-sakit banget gitu. Cuman ya lumayan lah itu buat combo extender teman-teman ya. Kalau gua biasa pakainya skill 1, lalu abis itu skill keempat, abis itu langsung skill ketiga, tapi pas lagi di udara ya. Jadi kita langsung aja ke skill keempat, yaitu grab yang kayak gini teman-teman. Ya diterbangin ke udara. Nah, itu kalian bisa langsung lagi skill vakum kayak begini. Kalian bisa lihat tuh ya. Jadi itu kayak combo. Kalian mesti ngerti kombonya baru ini karakter bisa bagus, cok. Kalau enggak ya pasti damage-nya kecil banget soalnya. Oke. Okay. Untuk combo yang sebelum awaken nih kayak gini ya. Gue coba kasih lihat sedikit ya untuk kombonya. Jadi kalian Desert Pull, habis itu kalian kalau mau M1 lagi juga boleh. Tapi kalau gue biasanya langsung Desert Pull. Ya kayak gitu. Gue langsung M1 langsung Desert and Zero. Langsung terbangin ke atas, gue langsung vakum. Itu gue salah. Ya, pokoknya kayak gitulah. Jadi kalian terbangin ke udara, besok kalian langsung vakum ya. Kayak gitu, cuy. Itu kalau kalian gak nge-lag itu bisa, dan itu dia bisa langsung setengah darah. Seharusnya teman-teman ya, harusnya bisa langsung setengah darah sih. Nih, gue buru dulu lah anjir. Spada! Wih, gila jauh juga spada sih. Lumayan jauh juga itu spada teman-teman ya. Oke, let's go, kita coba kombonya. Ini yang pertama kayak gini. Lompat ke udara, M1 aja langsung di set Enciero. Terbangin ke atas, abis itu langsung Desert Vacuum. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Bisa kayak gitu. Itu dia langsung setengah darah, kalian bisa lihat tuh ya. Abis itu kalian bisa langsung spada lagi. Kalian bisa langsung M1 lagi. Kalian bisa langsung pull lagi. By the way, itu dia nge-pull di udara pun bisa teman-teman ya. Jadi kalau kalian Desert Enciero, gue coba deh. Desert Enciero, abis itu dia yang terbang ke udara tuh. Itu kalian mau pull lagi juga bisa. Jadi kalian kayak giniin. Terbang ke udara, langsung gue Desert Pull. Nah, kayak gitu bisa, cok. Bisa. Kalian langsung terbangin lagi. Itu orang pasti pusing banget anjir mainnya. Cuman ya, pokoknya kalian bisa kayak gitulah. Oke. Yang rusak blok ini cuma satu kalau enggak salah, Desert Spada doang. Ya, cuma Desert Spada. Yang Desert Enciero tuh dia tembus blok ya, karena dia grab ya. Karena ya hampir semua grab kayaknya tembus blok sih. Kalian bisa lihat nih ya, dia nembus blok ya, tembus blok. Oke, damage-nya enggak gede-gede banget, lihat enggak sih? Damage-nya cuma 9 anjir yang Desert Enciero ini. Makanya kalian mesti combo, cok. Oke, kita awaken aja. Awaken-nya nah ini lumayan oke lah. Enggak bisa dibilang OP-OP banget, tapi oke lah. Tapi kalau buat di public, wah ini OP, Pak. Ini OP di public. Kenapa? Kalian bisa lihat ya.
kalian bisa lihat ini deh, tiga ini deh. Gue langsung ground seko. Lihat, ini OP banget pak kalau buat di publik pak. Boom, lihat gak sih damage-nya. Sakit, wah pukul-pukulan gak tuh daminya anjir. Weh udah pak, pak udah weh, weh kalian dami cu. Dami pukul-pukulan, weh buset. Masih ditendang lagi. Ya, kalian bisa lihat ya, itu OP banget kalau buat publik pak. Tapi kalau buat PvP yang ranked oke lah, itu buat itu ranked oke lah, karena itu ngerusak blok juga teman-teman ya, udah area luas dan dia ngerusak blok dan dia narik musuh. Kalian bisa lihat ya, ngeblok. Tapi kalau meledak, nah dia narik musuh, kalian bisa langsung desert grande espada. Nah, boom, itu damage-nya 40 pak, gila nggak sih? 40 dan itu bisa tembus blok ya? Enggak tembus blok deh. Langsung yang skill ketiga, Sables. Kalian bisa lihat ya, Sables, imagine abis cu. Ya pokoknya skill ketiga Sables Espado, apa sih, Pesado, Sables Pesado ya itu namanya. Oh Sables Espado aja, imagine. Oke, okay. Ya Sables Pesado. Ya ini areanya luas banget kalian teman-teman. Kalian tahu kan yang di GPO, nah di GPO sama pak, kayak gini juga. Sables Pesado. Dan kalian lihat areanya ya, perhatiin areanya cok. Gila gak sih, yang di sebelah sana kena cok. Yang di sebelah aja, di sebelah sini nih. Ini kena, padahal tadi gue areanya kesini loh. Gue areanya kesini, yang di sebelah sini kena. Ini buat publik enak banget sih, sumpah. Buat publik enak banget, pak. Gak bohong, gue buat publik enak banget. Coba kita coba desert grande espada, apakah ngerusak? Iya, tembus kan? Iya, tembus, pak. Tembus. Gak bisa diblok gitu, teman-teman. Itu tembus aja. Kalian bisa lihat barusan ya. Itu tembus, pak. Skill yang keempat, Barjan. Itu cuman... ya, kayak gitu. Damage kecil banget, kalian bisa lihat gak sih? Cuman 8, pak. Gue gak ngerti cara pakainya itu, apakah itu bisa des kemana-mana gitu atau gimana, gue kurang tahu juga sih. Tapi gue biasa pakai kayak begitu doang. Oke, okay. Ya ini Ground Seiko. Oh ini skill enak. Lihat, anjir jauh banget kan gak sih Ground Seiko yang di sebelah sana kena. Padahal gue gak ngarahin dia sama sekali pak, tapi kena anjir. Dan yang Sable Spesado tuh cuma bisa pakai satu kali teman-teman. Jadi kalian apa ya, harus pakainya tuh ya pastikan dia mati lah, karena dia damage-nya sebenarnya gede sih. Sable Spesado tuh damage-nya 65 teman-teman ya. Jadi lumayan gede, lumayan gede, dan itu ngerusak blok juga. Kita lihat damage-nya kalau dia ngeblok berapa ya. Kayaknya sih lumayan gede juga sih. Setahu gue sih lumayan gede juga. Kita coba Sables Pesado. Kita lihat berapa damage-nya. Kalau wah berapa tuh anjir, 65 semua dong anjir. Ya pokoknya kayak gitu teman-teman ya. Ini lumayan OP juga sih. Kalau udah awaken sih kalian nggak perlu combo lagi sih. Kalian tinggal Ground Seiko aja, langsung desert grande espada. Kalian langsung Sables Pesado juga bisa. Atau mau Barjan dulu gitu kan, untuk ngechip damage tuh. Itu ngechip damage cuma 8 doang anjir. Gara damage anjir itu buat kabur enak sih Barjan itu. So ya, kita langsung aja ke ranked teman-teman ya. Ikuzo. Okay, let's go. First match teman-teman ya, let's go. Menggunakan Crocodile. Oh my god, gue render enggak tuh? Oh my god, gue render enggak? Dia pakai apa tuh? Langsung aja Desert pool. 3 kena. Oh, baju dia. Pakum. Kena enggak? Wah, imagine, yaudah gue grab lu. Apa lu? Aduh, satu itu blok. Desa spada. Oh dia saber cok. Pull. Come on. Oh shit. Oke santuy. Kita dari tanah aja kena. Mampus, kena lu imagine. Lu enak kan kalau vakum tuh dari atas sih. Jadi dia kayak di set storm gitu ya. Lebih enak kayak gitu sebenarnya. Cuman gak apa-apa lah. Dia ngeblok mulu dong. Pull. Mampus lu kena. Kita combo. Mampus lu kena. Moncal lu langsung vakum. Mampus lu. Ngeblok gak tuh dia? Gak ngeblok kan? Sepada. Wah gak kena. Wait, nani. Bisa gak kena imagine. Oh shit, That's hurt bro. Mampu mana kamu? Saya pull kamu ya. Pull moment. Pull. Iya gak kena dong aja. Ini gak kena. Wait. Oh shit. Itu salah banget sih. Oke, okay, Sepada momen. Belok gak tuh? Oh, belok lu, mampus, meninggal lu anjir. Ya, ini Crocodile enak banget ya, sumpah sih. Kombonya enak banget, pak. Ini gue main asal-asalan baru bangun tidur, guys. Literally, gue baru bangun tidur. Gue mencoba main dan bisa, cok. Desert! Mau kemana anda? Kombo! Nih, kombonya kayak gini ya. Naikin ke atas, langsung vakum momen. Ih, kena dong dia. Why? Kenapa lu kesini, cok? Sepada! Nyampe nggak nyampe, cok. Oke, okay, di sepada nggak jauh-jauh banget ternyata ya. Alright. Saber! Pull! Wait, mau kemana anda? Aduh, susah pak M1-nya, pak. Begitu dipraktekin, susah ya. Aduh, nggak kena juga, cok. Oke, okay, vakum di tanah. Coba vakum tanah. Kena nggak tuh? Wah, nggak kena, cok. Ih, kena dong.
Pernah dong. Really? Aduh, gue yang mati imagine. Gak apa, tapi poin gue lebih banyak, cowok. Poin gue lebih banyak. Easy, easy. Don't worry. Ini Saber Awaken gue mati sih. Gue di Excalibur, anjir. Nanti gue pull-nya deh. Pull dari jauh dari sini, bisa gak sih? Pull. Ih, kena. Lu kenapa ngelepas blok lu, anjir? Why? Ini orang pernah sebenernya ngeblok lu. Dia lepas dong, imagine. Mana orangnya, pak? Mana dia? Oh, itu dia. Oke. Okay. Dilepas dong sama dia. Sepada! Kayak nyampe. Nggak sejauh itu juga ya. Nggak sejauh itu juga ya. Pull! Iya, lu kena lagi, pull lu. Iya, lu. Aduh, gue pengen vakum. Ih, kena lagi. Wah, ini orang gue nggak ngeblok apa gimana sih, bro? Bro, kalau udah ngeblok, ditahan aja, bro. Nah, kayak gitu, bro. Ngapain, anjir? Sepada! Kena. Aduh, nggak kena. Pul. Eh, kena. Kena lu. Ayo lu. Oh, udah mati. Alright, udah mati. Gua kira belum mati, cok. Udah mati ternyata. Oke. Ternyata damage-nya lebih gede daripada yang gua bayangkan ya. Gua kira tadi yang desert and Kiero itu damage-nya kecil banget tuh, tapi ternyata lumayan gede juga gitu kan. Gua pull lagi lu. Pull moment. Nah, gitu dong ngeblok anjir. Masa gua yang kasih tahu sih? Oh, fuck man, desert, bro. Oh shit, bro. Spada! Anjir lo ya. Sini lo bro, bang. Sini bang. Aduh gak kena, cok. Mesti diserpul dulu, sumpah. Biar kena. Diserpul. Aduh gak kena lagi. Nah gitu, ngeblok mulu. Mantap dia, cok. Gue awaken aja, guys. Gue langsung kelarin aja. Ini bisa menang langsung nih. Gue langsung Sable Pesado nih ya. Jangan-jangan. Barjan dulu. Langsung Ground Seiko. Mampus lo, meledak lo. Bam, langsung aja. Desert Grande Spada. Wih, gak kena dong. Sables Pesado. Boom. Mampus lo kena. Imagine. Sakit ya bang? Barjan. Ya, easy. GG. Gila, first match. Menang. Gila ya, enak ya. Kombonya enak banget, Pak Krokodil, Pak. Sumpah. Buat nge-combo, enak parah banget sih. Parah. Oke, let's go, next match. Oke. The second match, teman-teman ya. Second match. Lawan gue siapa terakhir itu? Dia langsung keluar. Ani. What? Hah? Wah. Ya, ini yang ngereset ya. Gue gak ngerti sih. Kenapa gitu? Lu main ranked tapi ngereset-reset gitu loh. Gak ngapain gitu. Gak ada gunanya, cok. Nih, Jim. Yaudahlah. Next match. Hey. Please. Wah, di band dong, imagine. Di ban, oke, next match. Akhirnya Krokodil nggak di ban, anjir. Sumpah, gue berkali-kali match Krokodil di ban mulu. Gue nggak tahu kenapa, cok. Sumpah. Why? Ya, akhirnya tidak di ban. Setelah berapa? 4 match kayaknya gue baru dari yang pertama tadi. 4 match setelahnya tuh di ban terus. Baru sekarang bisa Krokodil lagi nih. Imagine. Let's go. Oke, let's go. Lawan apa tuh gue? Yorio si Tanjiro, oke. Bro. Move, bro. Bro. Oh, gue nge-lag. Oke. Desert and Zero. Oke, gue nge-lag ya. Itu gue nge-lag ternyata. Spada. Oke, spada. Terbangin. Vakum. Mampus lu kenal, cu. Oke, terbang. Langsung kita... Gue lupa pull, pak. Imagine. Gue lupa lu. Kita bisa nge-pull di udara. Oh, shit, man. Sini lu, anjing. Balik lu. Di. Bisa gitu, di. Dih, spada. What? Dia bisa begitu? What? Tanjiro, anjir. Banyak high frame itu emang di Tanjiro. Wait, nggak ada. Wait. Kena lu, anjir. Aduh, gua nggak punya desert pull. Sayang banget. Kena. Kena lu ya. Terbang lu, anjir. Pull. Oke. Mau kemana? Meninggal. Tuh, di pull di udara gitu bisa, coy, ya. Cuman emang agak susah sih. Kalian mesti harus ini. Oh, shit. Kena gua. Oh shit, I'm dead. Oke, I'm dead. Dang, udah kena combo Tanjiro sih, udah kelar sih, anjir. Langsung aja pull. Mau kemana anda? Iya, gua salah lagi, imagine. Salah gua. Tidak. Ini tidak. Makan tuh, anjir. Oh shit, no. Bro, really. Tanjiro, bro. Bro, really, bro. Bro, that's fucking hard, bro. Pull. Waduh, gak kena. What?
vakum. Oke, kena vakum. Oke, langsung sepada. Gua kena. Ah, fuck. Gua terlambat dong. Fuck. Terlambat gua, imagine. Wait, santuy, santuy. Pul. Mau kemana lu? Desert. Enciero meninggal. Alright. Alright, gua masih bisa, masih bisa, walaupun Tanjiro agak susah ya. Sepada. Ih, disamperin enggak tuh? Terbangin ya. Vakum, vakum. Makan tuh vakum gua, cok. Pul. Pul, sini mau kemana? Ya, malah gua yang mati anjing. Gua narik dia malah gua yang mati. Imagine. Aduh, pul. Aduh, jangan dulu, jangan pul dulu. Kita langsung sepada dulu aja, Pak. Rusakin bloknya dia, mampus lu. Kena. Terbang lu ke udara sana anjir. Langsung. Vakum. Pul. Pul momen. Oke, enggak bisa. Santuy. Gue belum awaken. Sepada. Meninggal. Gila. Lihat-lihat gak sih, gue hampir one hit combo dia mati anjir. Gokil ini anjir. Krokodil sumpah pantas di ban mulu anjir. Pantas di ban mulu. Sekarang gue tahu kenapa dia di ban mulu. Oh shit bro. That's fucking hurt bro. Gue gak kena what? Gue gak kena anjir. Pul. Gue gak kena sih. Sepada. Meninggal lo anjir. Vakum cleaner. Makan tuh vakum gue anjir. Oke. Aduh gak kena cok. Oh fuck. Gue awakennya kali ya. Pul, pul. Oh shit, oke, gue awaken. Oke, awaken now. Awaken baby. Awaken gue. Gue langsung jabran lo ya. Jabran apa sih namanya skillnya anjir? Jabran kan ya. Oh barjan. Jabran siapa cok? Wah. Lo mau. Ini gimana nih? Nani. Gue gak bisa mas, Nani. Ini gimana? Barjan. Wah. Oh my god, help. Bisa anjir. Imagine bisa. Aduh anjir, Desert Spar gue gak kena. Ground Seiko. Kena lo anjir. Sables. Pesar. Ih, digagalin. Kena. Mampus lo, meninggal langsung. Gue Sables Pesar 2 anjir. Oke, mati kan? Mati, GG anjir, sumpah GG banget Krokodil, Pak. Imagine, tapi ngebug barusan, apaan itu barjannya aja. Sumpah lucu banget. Ya udahlah. Oke, ya kayaknya video kita cukup sampai aja. 2 cukup lah teman-teman, yang gak sebanyak-banyak ya. Ini sumpah di ban mulu, Pak, enggak bohong, Pak. Gue 4 match, 5 match itu di ban mulu, gue kesel banget anjir. Jadi videonya ini lama banget gitu jadinya ya. Ya udahlah, kita akan akhiri aja. Thank you buat teman-teman semua. Gue harap itu udah membuktikan ya kalau Krokodil OP banget, Pak, sumpah. Krokodil OP banget itu, kalian bahkan cuman perlu belajar apa ya, biar kombonya masuk semua gitu loh, biar kombonya kena semua, udah gitu doang. M1-nya kalian butuh M1 juga sih, beberapa butuh M1 yang skill 1, kalau kalian mau M1 dulu boleh sebenarnya, tapi kalau kalian mau langsung skill 1 abis itu yang skill keempat untuk nge-grab itu bisa juga, cok. Keempat langsung kalian terbangin dia, kalian langsung di udara langsung Desert Storm, udah kelar, cok. Kelar itu, dia selesai itu, setengah darah itu literally langsung setengah darah gitu kan. Kalian langsung dia turun, begitu dia turun langsung kalian Desert Spada. Dia pasti ngeblok, pecah, kalian langsung M1 lagi, kalian combo lagi, udah kelar. Easy itu, coy. Gila ya. Oke, thank you teman-teman semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Like jika yang suka, dislike kalau nggak suka. Subscribe jika mau, nggak usah subscribe apa. Kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye-bye.